Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan aku Alda Ditri di channel Happy Nom Nom. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin ayam panggang teflon ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai akhir. Dan seperti biasa, sebelum mulai aku nanya dulu, kalian udah makan? Jangan lupa makan ya. Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan di sini ada ayam ya. Di sini aku menggunakan sayap ayam. Ini sebanyak 1/2 kilo. Teman-teman boleh menggunakan bagian apa aja. Kemudian untuk bumbunya di sini aku menggunakan bawang merah ini sebanyak 6 siung, ada bawang putih juga sebanyak 3 siung. Kemudian aku juga menggunakan kunyit ya, sama jahe. Dan karena aku pengen ada pedes-pedesnya, di sini aku menggunakan cabai rawit sebanyak 5 buah ya. Kalau nggak suka boleh di skip. Kemudian ada daun salam itu sebanyak 3 lembar. Ada kecap manis ini sebanyak 5 sendok makan. Ada asam jawa ya, ini sebesar sebiji kelereng ya. Kemudian ada gula merah juga, aku menggunakan 1 keping. Ada garam, ini sebanyak 1 sendok teh. Ada kaldu bubuk juga sebanyak 3/4 sendok teh. Oke, step pertama di sini aku bakal halusin untuk bumbunya ya. Kemudian aku tambahin air sedikit aja agar mudah pas ngeblender. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ayamnya udah aku tata di panci ya. Langsung aja untuk bumbunya ini dituang. Dan aku tambahkan air juga itu kira-kira sebanyak 300 sampai 400 ml ya. Masukkan juga daun salam. Kecap manis. Garam dan kaldu bubuknya, jangan lupa asamnya juga dimasukin. Dan ini ada gula merahnya ya, kita masukin juga. Ini bakal aku rebus sampai ayamnya matang dan airnya menyusut. Nah, ini ayamnya udah mulai mendidih. Jangan lupa untuk sayapnya ini dibolak-balik ya teman-teman, agar matangnya itu merata. Oke, ini airnya udah menyusut dan ayamnya ini juga udah matang ya teman-teman. Kemudian matikan kompor. Nah, sebagian bumbunya ini aku ambil ya. Kemudian aku tambahin margarin sedikit aja, kira-kira sebanyak 1/2 sendok teh. Nah, ini bakal aku campur ya. Ini nantinya aku pakai buat olesan pas manggang ayamnya ya teman-teman. Nah, di sini udah aku siapin teflon, kemudian aku kasih margarin sedikit. Nah, ini untuk manggang ayamnya ya. Oke, ini teflonnya udah panas, kemudian langsung aja ya dipanggang ini ayamnya. Manggangnya pakai api sedang cenderung ke kecil ya teman-teman, agar nggak cepet gosong. Kemudian atasnya ini kita olesin pakai bumbu yang udah kita kasih margarin tadi ya. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman. Kemudian ini aku olesin bumbu lagi di atasnya seperti ini. Dan ini bakal aku panggang kembali sampai warnanya itu agak gosong gitu ya teman-teman. Nah, ini warnanya udah cantik banget, ini udah mateng. Kita tinggal sajikan aja. Oke, di sini udah aku siapin piring. Kita tata ya. Nah, kayak gini. Dan ini dia ayam panggang teflon ala Happy Nom Nom sudah jadi. Nah, ini ayamnya empuk banget ya teman-teman, rasanya juga udah pas. Dan semoga teman-teman suka dengan resep ini. Jangan lupa like, komen sebanyak-banyaknya, subscribe juga buat teman-teman yang baru gabung, aktifin notifikasinya. Dan